Siap, gerak. Latihan penghormatan. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Tahiyatul kasyafa. Greetings God. Salam pramuka. Kok enggak kompak ini? Kita ulangi lagi ya yang semangat. Tahiyatul kasyafa. Greetings God. Salam pramuka. Oke, selama proses upacara pembukaan lomba perkemahan Khutbatul Arsy yang ke-10, mohon semua peserta untuk rapi ya, rapi tidak bergurau. Sambil menunggu kakak-kakak dari kuartir daerah Jawa Tengah, semuanya bisa duduk. Oke, siap gerak, sikap duduk. Dipersilakan.
yang baik selalu tersayang. Budi pekerti dalam jiwamu, jadikan dirimu selalu terdepan. Lelah hari ini habiskan energi bermain. Oke, semuanya. Siap. Great.
Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kami ucapkan kepada Kak Dr. Andes Kartono, MPD, Wakil Kuarda Bidang Binawasa, Kuartir Daerah Jawa Tengah, di Pondok Pesantren Darul Amanah, dalam rangka upacara pembukaan Lomba Perkemahan Hutbatul Arsy LPK ke-10 tahun 2021. Bersama-sama. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Ya ya, ya ya, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Thank you.
Hadirin yang kami hormati, sebelum acara dimulai, marilah kita saksikan penampilan persembahan Tari Gemberantang Jati yang akan ditampilkan oleh santri putri kelas 6 TMI. Selamat menyaksikan. Pemukulan kentongan oleh Sekretaris 1 Kuartir Daerah Jawa Tengah sebagai tanda akan dimulainya upacara pembukaan Lomba Perkemahan Khutbatul Arsy LPK ke-10 Pondok Pesantren Darul Amanah tahun 2021. Kepada Kak Ahmad Istajib SPD, dipersilahkan. Thank you.
Tepuk Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat, ayahanda tercinta, Kak Kyai Haji Mas'ud Abdul Qadir, pimpinan dan pendiri pesantren Darul Amanah. Yang terhormat, Kak Dr. Andes Kartono MPD, Wakak Warda Bidang Binawasa, Kuartir Daerah Jawa Tengah. Yang terhormat, Kak Ahmad Istajib SPD, Sekretaris 1, Kuartir Daerah Jawa Tengah. Yang terhormat, Kak Propto Utono SSOSMM, Ketua Kuartir Cabang Kendal. Yang terhormat, segenap pengurus Kuarcap Kendal. Yang terhormat, segenap pengurus Kuaran Sukorjo, Kuaran Pageruyung, Kuaran Patean, dan Kuaran Pelantungan. Yang terhormat, Pamong Saka Bayangkara Polsek Sukorjo, Saka Wira Kartika Koramil Sukorjo, dan Saka Bakti Husada Puskesmas 1 Sukorjo. Yang terhormat, Kak Kyai Haji Muhammad Adib LCMA, Wakil Pimpinan Pesantren Darul Amanah. Yang terhormat, Kak Kyai Haji Muhammad Fatwa MPD, Direktur TMI Darul Amanah. Yang terhormat, Kak Haji Junaidi Abdul Jalal SPDI, Pembina Majelis Guru Pesantren Darul Amanah. Yang terhormat, Mabigus MTS Darul Amanah, Kak Badrudin SPDI. Yang terhormat, Kak Mabigus MA Darul Amanah, Kak Zainur Rofikin SPDI. Yang terhormat, Mabigus SMK Darul Amanah, Kak Muhammad Mufti Haris SPD. Yang terhormat, segenap Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren Darul Amanah. Upacara pembukaan Lomba Perkemahan Khutbatul Arsy LPK ke-10 tahun 2021 Gugus Depan Kendal 12117 12118 12139 12140 12141 12142 MTS, MA, dan SMK Darul Amanah Ngadiwarno Sukorjo Kendal Jawa Tengah Kamis 14 Oktober 2021 siap dimulai. Pemimpin barisan memasuki lapangan upacara. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara langsung mengambil alih pasukan. Pimpinan, saya ambil alih. Siap!
pembaktian penghormatan. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Masing-masing pemimpin barisan, masuk samping kanan barisan, kerjakan! Istirahat di tempat. Gerak. Lantunan kalam ilahi kepada Andika Sauki Nurputra dan Andika Azmi Fikri Andika. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yawsha was sama wassamai wa ma bana wallahi wa ma taha wa nafsi wa ma sawa wal ardi wa man toha wa nafsi wa ma sawa sadaqallahul azim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengucapan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Dasar Dharma Pramuka. Siap, gerak. Perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan negara Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar Dharma Pramuka, 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia, 3. Patriot yang sopan dan kesatria, 4. Patuh dan suka bermusyawarah, 5. Rela menolong dan tabah, 6. Rajin, terampil dan gembira, 7. Hemat, cermat dan bersahaja, 8. Disiplin, berani dan setia, 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya, 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Laporan Ketua Panitia Lomba Perkemahan Khutbatul Arsy LPK ke-10 kepada Kak Muhammad Barudin MPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyatul kasyaba. Greetings God. Salam pramuka.
Yang terhormat Ayahanda tercinta Kak Kiai Haji Mas'ud Abdul Qadir, pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Darul Amanah. Yang terhormat Kak Dr. Andes Kartono MPD, Wakakwarda Bidang Binawasa, Kuartir Daerah Jawa Tengah. Yang terhormat Kak Ahmad Istajib SPD, Sekretaris 1, Kuartir Daerah Jawa Tengah. Yang terhormat Kak Prapto Utono SOSMM, Ketua Kuartir Cabang Kendal. Yang terhormat segenap pengurus Kuarcap Kendal. Yang terhormat segenap pengurus Kuaran Sukorjo, Kuaran Pagruyung, Kuaran Patean, Kuaran Pelantungan. Yang terhormat Pamong Saka Bayangkara Polsek Sukorjo, Saka Wirakartika Koramil Sukorjo, Saka Bakti Husada Puskesmas 01 Sukorjo. Yang terhormat Kak Kiai Haji Muhammad Adib LCMA, Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Darul Amanah. Yang terhormat Kak Kiai Haji Muhammad Fatwa MPD, Direktur Tabriyatul Mu'alimin Al-Islamiyah Darul Amanah. Yang terhormat Kak Haji Junaidi Abdul Jalal SPDI, Pembina Majelis Guru Pesantren Darul Amanah. Yang terhormat Mabigus MTS Darul Amanah, Kak Badrudin SPDI. Yang terhormat Mabigus MA Darul Amanah, Kak Yenur Rofikin SPDI. Yang terhormat Mabigus SMK Darul Amanah, Kak Muhammad Mufti Haris SPD. Yang terhormat segenap Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren Darul Amanah. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Laporan umum panitia lomba perkemahan Khutbatul Arsy LPK ke-10 Gugus Depan Kendal 12117 12118 12139 12140 12141 12142 MTS MA dan SMK Pondok Pesantren Darul Amanah Ngadiwarno Sukorjo Kendal Jawa Tengah tahun 2021. Tema lomba perkemahan Khutbatul Arsy LPK ke-10 bertemakan Smiling Skat for Indonesia. Waktu dan tempat, panitia lomba perkemahan Khutbatul Arsy LPK ke-10 dilaksanakan pada tanggal 7 Rabiul Awal sampai dengan 10 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Yang bertepatan pada tanggal 14 September sampai dengan 17 September 2021. Perkemahan putra terletak di lapangan komplek Gedung Arafah. Perkemahan putri terletak di lapangan komplek Wali Songo. Untuk kegiatan rotasi, putra terletak di lapangan Darunajah, putri terletak di Gedung Al-Falah. Bentuk kegiatan, lomba perkemahan Khutbatul Arsy LPK ke-10 dilaksanakan kegiatan harian berbentuk perkemahan dengan macam-macam kegiatan. 1. Wawasan kreativitas. 2. Traditional and modern game. 3. Kegiatan petualangan adventure and activity. 4. Survival camp. 5. Move your step. 6. LKBB resmi, LKBB variasi, dan LKBB isyarat. 7. Sandi-sandi, morse, dan semapur. 8. P3K. 9. Pioneering. 10. Zelling competition. 11. Pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. 12. Broadcasting. 13. Stand-up comedy. 14. Lomba cerdas cermat. 15. Puisi. 16. Inbox LPK. 17. Gestur. 19. Perkusi. 20. Karikatur. 21. Perpercraft. 22. Mu'jam Mufaros. 23. Fathul Munjid. 24. Fathul Quran. 25. Karya Ilmiah. 26. Pentas Seni. 27. Seminar Kepramukaan. Smiling Skut for Indonesia bersama Kak Ahmad Istajib, Sekretaris 1 Kuartir Daerah Jawa Tengah.
panitia dan peserta. Adapun panitia lomba perkemahan Khutbatul Arsy LPK ke-10 adalah sebagai berikut. Panitia dari kelas 6 berjumlah 60 orang putra dan putri. Juri 20 orang. Pembantu panitia kelas 5 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan disertai sebagaimana yang kita laksanakan. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukorjo, 14 Oktober 2021, Sangga Kerja, Panitia Lomba Perkemahan Khutbatul Arsy LPK ke-10, Mabikus Utama, Kak Kiai Haji Mas Ota Abdul Qadir, Cap Tidak Tadangi. Laporan Umum Lomba Perkemahan Khutbatul Arsy LPK ke-10, siap telah kami bacakan. Yang terhormat Kak Dr. Andes Kartono MPD, Waka Kuarda Bidang Binawasa, Kuartir Daerah Jawa Tengah, berkenan menempatkan diri. Siap! Keren! Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Keren. Laporan kepada pembina upacara. Lapor upacara pembukaan Lomba Perkemahan Khutbatul Arsy ke-10 tahun 2021. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan.
Amanat pembina upacara. Dilanjutkan pernyataan secara resmi pembukaan lomba perkemahan Hutbatul Arsy LPK ke-10 Pondok Pesantren Darul Amanah tahun 2021. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena pada kesempatan yang berbahagia ini Ketua Kuartir Daerah Jawa Tengah, Kak Atikoh Suprianti, STP, MT, MPP, tidak dapat hadir secara pribadi dan menugaskan kepada kami untuk mewakili sekaligus membacakan sambutan Ketua Kuartir Daerah Jawa Tengah pada kegiatan upacara pembukaan Lomba Perkemahan Hutbatul Arsy atau LPK ke-10 tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kakak-kakak semuanya. Salam Pramuka. Yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Kakak Kiai Haji Mas'ud Abdul Qadir, pengasuh Pondok Pesantren Darul Amanah selaku Kamabigus Utama, beserta Umi Hajah Nur Alimah Mas'ud Abdul Qadir. Yang saya hormati Kakak Ketua Kuartir Cabang Kabupaten Kendal beserta segenap jajaran pengurus, segenap tamu undangan, panitia dan sangga kerja LPK ke-10 di Pondok Pesantren Darul Amanah ini, serta seluruh peserta pramuka santri dan santri pramuka yang kakak banggakan. Syukur alhamdulillah rabbil alamin, kita semua masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat menyertai pembukaan lomba perkemahan Hutbatul Arsy atau LPK ke-10 tahun 2021 di bumi perkemahan Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo ini. Meskipun cuaca sedikit agak panas, adik-adik sekalian sudah cukup lama berdiri untuk mengikuti dan mempersiapkan upacara pembukaan ini. Namun kita bersama-sama masih penuh semangat di tengah lapangan utama untuk mengikuti kegiatan upacara pembukaan ini. Saya berpesan, walaupun penuh semangat, kita harapkan karena masih dalam situasi pandemi, maka protokol kesehatan harus kita patuhi dan kita jalani secara ketat. Jaga diri kita, jogo konco kita, jogo pondok, dan jaga Jawa Tengah, serta kita jaga Indonesia. Secara pribadi dan atas nama Kuartir Daerah Jawa Tengah, saya memberikan apresiasi dan penghargaan atas penyelenggaraan Lomba Perkemahan
khutbatul arsi yang ke-10 ini. Dengan penyelenggaraan yang sudah ke-10 kali ini, menunjukkan bagaimana komitmen, konsistensi dan kepedulian Pondok Pesantren Darul Amanah terhadap pembinaan karakter, kebangsaan dan sekaligus kecakapan hidup santri melalui kegiatan kepramukaan. Terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada panitia dan sangga kerja dari Ustadz, Ustazah dan santri senior yang akan meramu dan sekaligus memfasilitasi peserta LPK ke-10 ini sehingga akan bisa mengikuti kegiatan dengan penuh kegembiraan dan semakin semarak tentunya dengan penuh semangat. Dengan demikian, sajian kegiatan ini akan semakin menarik dan tentu yang kita harapkan mengikuti zamannya, kekinian, menantang dan mampu mengembangkan karakter santri-santri di sini. Kakak-kakak dan adik-adik peserta LPK ke-10 yang berbahagia. Saat ini saya berada di tengah ribuan santri Pondok Pesantren Darul Amanah, yakni santri yang penuh optimisme menatap ke masa depan yang semakin penuh tantangan dan santri yang siap berproses melalui kegiatan kepramukaan. Saya mengingatkan bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan adalah menjadikan anggota pramuka menjadi manusia Indonesia yang berkarakter, mempunyai kecakapan hidup yang cukup, serta memiliki kebangsaan yang kuat. Untuk itu, pengalaman-pengalaman yang akan adik-adik peroleh selama mengikuti lomba ini, jadikanlah sebagai bekal untuk menguatkan karakter dan kecakapan hidup kalian semuanya. Itulah yang kelak akan menjadikan kamu kuat dan mampu menjalani hidup dan kehidupan ini dengan baik dan tentu dengan penuh kebahagiaan. Sebagai akhir dari sambutan ini, kakak berpesan kepada adik-adik semua peserta LPK. Yang pertama, jadilah dirimu sebagai manusia Indonesia yang berintegritas, jujur, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, dan siap membela bangsa ini untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, sinergikan dengan baik agama, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Manfaatkan dan pergunakanlah teknologi dan informasi secara bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang ketiga, ciri kegiatan kepramukaan adalah menarik, menantang dan dilaksanakan di alam terbuka. Untuk itu, jangan berhenti untuk terus berkreasi agar kecakapan yang akan adik-adik miliki akan semakin memadai dan berguna untuk kehidupan kalian kelak di kemudian hari. Yang keempat, tingkatkan kepedulianmu terhadap lingkungan, sesama hidup dan masyarakat di sekitar kalian semuanya. Yang kelima, lestarikan adat budaya yang ada di sekitarmu, budaya Indonesia yang kita banggakan ini. Yang keenam, jangan berhenti berlatih dan berproses. Tetaplah rajin berpramuka di gugus depan ini. Patuhi orang tuamu, hormati ustadz dan ustazahmu, pembinamu, dan sayangi saudara-saudaramu. Pramuka bersaudara. Yang kedelapan, pramuka berbakti tanpa henti. Berbaktilah dan berbagilah kepada sekitarmu selagi
sempat, dan selagi kita kuat. Kakak-kakak dan adik-adikku yang berbahagia, demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan yang Maha Bijaksana dan Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan kemudahan, memberikan bimbingan dan kesuksesan untuk kita semua, serta memberikan kelancaran untuk kegiatan ini, sekaligus meridhoi upaya-upaya, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Selanjutnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka lomba perkemahan Khutbatul Arsy ke-10 bagi pramuka di Pondok Pesantren Darul Amanah pada hari ini, Kamis 14 Oktober 2021, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Demikian Ketua Kuartir Daerah Jawa Tengah, Haja Siti Atiko Suprianti, STP, MT, MPP. Demikian kakak sekalian yang sangat kami hormati dan adik-adik sekalian yang sangat kami banggakan, telah sepenuhnya kami bacakan sambutan Ketua Kuartir Daerah Jawa Tengah dalam upacara pembukaan Lomba Perkemahan Khutbatul Arsy ke-10 pada pagi siang hari ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan secara resmi Lomba Perkemahan Khutbatul Arsy LPK ke-10 ditandai dengan pelepasan balon, penandatanganan prasasti kegiatan, penancapan keris, penanaman cikal, pelepasan burung merpati, dan penyematan tanda peserta. Kepada Ayahanda tercinta, Kak Kiai Haji Masud Abdul Qadir, pimpinan dan pendiri Pesantren Darul Amanah, Kak Dr. Andes Kartono MPD, Waka Kuarda Bidang Binawasa, Kuartir Daerah Jawa Tengah, Kak Ahmad Istajib SPD, Sekretaris 1, Kuartir Daerah Jawa Tengah, Kak Prapto Utono SSOSMM, Ketua Kuartir Cabang Kendal, segenap pengurus Kuarcap Kendal, segenap pengurus Kuaran Sukorjo, Kuaran Pagruyung, Kuaran Patean, dan Kuaran Pelantungan, Pamong Saka Bayangkara Polsek Sukorjo, Saka Wirakartika Koramil Sukorjo, dan Saka Bakti Husada Puskesmas 1 Sukorjo. Kak Kiai Haji Muhammad Adib LCMA, Wakil Pimpinan Pesantren Darul Amanah. Kak Kiai Haji Muhammad Fatwa MPD, Direktur TMI Darul Amanah. Kak Haji Junaidi Abdul Jalal SPDI, Pembina Majelis Guru Pesantren Darul Amanah. Mabigus MTS Darul Amanah, Kak Badrudin SPDI. Mabigus MA Darul Amanah, Kak Zainur Rofikin SPDI. Mabigus SMK Darul Amanah, Kak Muhammad Mufti Haris SPD, berkenan menuju tempat peresmian. Pelepasan balon kegiatan oleh Kak Dr. Andes Kartono MPD. Penandatanganan prasasti kegiatan oleh Kak Dr. Andes Kartono MPD dilanjutkan Ayahanda tercinta Kak Kiai Haji Masud Abdul Qadir. Smiling Scott for Indonesia.
Indonesia, smiling sky for Indonesia. I come with glory to be take a part. I'll be the one that can make you smile. Pan keris oleh Kak Kiai Haji Mas'ud Abdul Qadir. Kita pramuka selalu setia di sini, kubuktikan dengan prestasi. Penanaman cikal oleh Kak Ahmad Istajib SPD. Saatnya kembali berkarya. Senyum pramuka untuk Indonesia. Maju pemuda, banggakan negeri tercinta. Bersama pramuka Indonesia jaya. Oleh semua tamu undangan. Sang Garuda mulai berbenah diri, bersiap untuk terbang kembali. Ibu Pertiwi tersenyum penuh arti, melihat indahnya pelangi. Bagi pemuda saatnya kembali berkarya. Penyematan tanda peserta oleh Ibu Nyai tercinta Kak Hajah Nur Halimah bersama Kak Kusuma Stuti SPD. Foto bersama. Foto bersama oleh semua tamu undangan. Smiling Scott for Indonesia. Smiling Scott for Indonesia. Smiling Scott for Indonesia. I come with glory to be take a part. I'll be the one that can make you smile. Kita
Yuk anak-anak yang belakang, siap, gerak. Yuk tegap yang belakang anak-anak, mau diambil gambar. Yo, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, sekarang. Pengibaran bendera kegiatan. Thank you.
Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama Satya Dharma Pramuka dan Indonesia Pusaka. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan doa kepada Ayahanda tercinta, Kak Kyai Haji Mas'ud Abdul Qadir. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidul awalina wal akhirina wa salim wa radhi wa tabaraka angkuli sahabati Rasulullah Ismail. Rabbi syrah lana sudurana
wayasir lana umurana wahl qatatam min lisanina wayab kahu kaulana Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifa'an min kulli da'in wa sakamin tahlana butuhal alibin wa ja'alna lil ulama'il alimin Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika aman awartar arda binuri samsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ja'alna wa ja'al awladana wa talamina talamidatina min ahlil ilmi wal khairi wa latas'alna wa latas'al awladana wa talamina talamidatina min ahli syarri wa dhuri Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan kepada pembina upacara. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara, selanjutnya berkenan menuju kursi tamu undangan. Upacara selesai, pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Pemimpin barisan meninggalkan lapangan upacara. Demikianlah serangkaian upacara Lomba Perkemahan Hutbatul Arsy LPK ke-10 Pondok Pesantren Darul Amanah tahun 2021. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan, Smiling Scat for Indonesia, jayalah pramukaku, jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, salam Pramuka, tahiyatul kasyafa, greetings good,
dua kali tepuk pramuka. Baik ya, sebelum adik-adik sekalian peserta LPK ke-10 menyaksikan penampilan-penampilan pada pagi hari ini ya, kepada yang terhormat gugus depan 12117 Kak Kiai Haji Mas Ud Abdul Qadir agar berkenan menerima piagam penghargaan dari Kwarda Jawa Tengah kepada Pondok Pesantren Darul Amanah atas dukungannya dalam kegiatan renungan dan ulang janji dalam rangka peringatan Hari Pramuka ke-60 tahun 2021. Kepada yang terhormat Kak Kartono MPD Waka Kwarda Bidang Binawasa Kwartir Jawa Tengah agar berkenan untuk menyerahkannya. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Kartono MPD, Waka Kwarda Bidang Binawasa Kwartir Daerah Jawa Tengah. Oke, yang selanjutnya, adik-adik, masih semangat? Suaranya dari kelas 1, mana? Suara kelas 1. Dari kelas 2. Ini biasanya rame. Dari kelas 3. Dari kelas 4. Kru mana suaranya? Oke, biasanya kru di pojok-pojok ya. Suaranya dari kelas 5. Dari kakak-kakak koordinator mana suaranya? Kakak kelas 6 suaranya mana? Oke, semuanya. Komando kakak ambil alih. Semuanya siap, gerak. Dua kali istirahat, laksanakan. Oke, sebelumnya LPK 10. Ayo, yang cewek-cewek ya, Andika Penggalang dan Penegak Putri. LPK ke-10. Untuk yang Andika-Andika dari Putra, LPK ke-10. Oke, ya terima kasih ya. Setelah ini adik-adik sekalian dan kakak-kakak dari keluarga, kuaran dan seluruh kampungan. Setelah ini kita akan menyaksikan penampilan-penampilan dari kreasi santri peserta LPK 10 Pondok Pesantren Darul Amanah. Tepuk tangannya mana? Oke, ya. Langsung saja. Langsung saja penampilan pertama, ya. Ada tari Papua. Ya, tepuk tangannya mana? Dari Penggalang dan Penegak Putra. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Wahai sahabatku, ingatlah di dalam tubuh itu ada gumpalan darah. Bila darah itu baik,
maka baik pulalah semua jasad dan perilaku manusia. Bila darah itu buruk, maka buruklah semua. Ingat, itu adalah hatimu. Kita, Pramuka Indonesia, tiada yang utama dari penolong yang lemah, menegakkan kebenaran tanpa ada kepunggahan, bertanggung jawab karena sadar kehormatan itu suci. Jika tunas-tunas muda tak lagi menjadi daun, jika doa-doa tak lagi berharap, kita adalah jiwa-jiwa pemersatu bangsa. Karena kita berdiri di negeri perdamaian, Pramuka Indonesia, hanya sebaik dharmaku kusembahkan kepadamu. Aku, dia, dan mereka terikat di dalam satu ikatan, bukan karena ketidaksengajaan, namun ini pilihan, di mana kami memilih untuk bersama. Mimpi, cinta, perjuangan, pertingkaian, itulah kami, layaknya waktu yang selalu berjalan dinamis. Tetapi kami pasti bangkit dengan semangat juang api yang membara. Kita akan memberikan progres yang mengesankan melalui LPK ke-10 ini yang bertemakan Smelling Good for Indonesia. Ya, adik-adik sekalian, ini merupakan maskot LPK ke-10. Ya.
ya, maskotnya serigala ya, serigala ya, yang dimana diharapkan seluruh anggota pramuka di seluruh dunia ya, bisa kuat tangguh ya, diibaratkan seperti serigala. Tepuk tangannya mana? Oke, terima kasih. For Indonesia. Oke, selanjutnya ini ada penampilan Madani Corps. Ya, apa itu Madani Corps? Apa itu Madani Corps, adik-adik? Ya, itu salah satu ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Darul Amanah, yaitu adalah Mersing Band. Oke, langsung saja, silahkan. Cek, 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 cek. Ya, Mersing Band Darul Amanah itu sudah melalang ke berbagai acara, entah itu dari acara 17 Agustus, acara Hari Santri Nasional, dan lain-lain. Madani Corps Darul Amanah, Marching Band Darul Amanah Nipi and Incredible. Madani Corps Darul Amanah, pembina 1 Ustadz Musta'in, 2 Ustadzah Eka Wahyuningsih, 3 Ustadzah Ina Lutfiana Nadifah. Pendamping Afroh Aspiroh, 6 IPS 4, Kulailah Hasanah, 6 agama, Marati Solehah, 6 agama, Putri Oktavia, IPA 3. Field Commander, Listiana Elsabila, kelas 5 IPS 3. Amelia Verda, 3L, Mayoret Hanum Trisa, 5 IPS 2, Desi Jayanti Ningsih, 5 IPA 3, Artika Syaira, 3C. Kepada para manandi, apakah marching band Anda siap? Thank you.
Thank you.
Tepuk tangannya mana? Tes. Tepuk tangannya mana? Coba. Adik-adik Andika, penggalang dan penegak putri yang mau ikut marching band angkat tangan. Yang suka sama marching band Darul Amanah angkat tangan. 1 2 3 4 5 6 itu yang belakang. Ya. Oke. Okay. Apa sebut Smileyskan for Indonesia. Penegak putri Pondok Pesantren Darul Amanah. Silakan. Ini merupakan salah satu tari dari daerah Subang, Jawa Barat, yaitu adalah tari genjing. Ya. Bisa diperlihatkan bahwasanya santri dan Andika-Andika Pramuka itu yang akan menjadikan budaya-budaya Indonesia menuju ke taraf internasional. Ya, ini menunjukkan bahwasanya santri itu dapat berbakat dalam berbagai bidang, pertama menari, ada pramuka, taekwondo dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ada tari piring asal daerah Sumatera Barat. See you.
selanjutnya ada Tari Zapin dari Provinsi Riau. Suasananya pas sekali ya, ada angin-anginnya. Dari beberapa provinsi di Indonesia. Tadi ada dari Subang, dari Betawi, dari Sumatera Barat, dan dari Provinsi Riau. Tepuk tangan. Oke.
Oh, yang putra yang semangat ya. Kamu cowok tapi enggak semangat ya. Oke, yang selanjutnya ada penampilan dari Andika Galang dan Penegak Putra, yaitu yang berjudul Bineka Tunggal Ika. Di pojok negeri Nusantara, hiduplah dua kelompok yang saling berkuasa. Kekuasaan barat dikuasai oleh kelompok putih yang bermoral tinggi, dan sebelah timur dikuasai oleh kelompok hitam yang mempunyai semangat yang tinggi. Dan di antara mereka terdapat salah satu pemuda yang mempunyai moral yang tinggi dan semangat juang yang tinggi. Ialah yang bernama Satria. Satria adalah keturunan dari bangsa yang berperan besar dalam perkembangan di kelompok putih. Hei Satria, ada berita darurat. Berita apa? Hah, itu berita apa? Hah, apa? Coba tenangkanlah dirimu dulu. Baiklah, jadi begini. Tadi ajudan dari suku hitam memberi informasi bahwa ada bangsa lain yang datang ke pulau ini. Hah? Benarkah itu? Ladies and gentlemen, tuan-tuan sekalian, maksud kedatangan kami ke sini untuk bekerja sama dengan kalian. Kami di sini membutuhkan banyak sumber daya alam dan rempah-rempah yang kalian punya. Dan kami menawarkan persenjataan jika kalian setuju. Ekonomi kalian mungkin akan naik, dan juga persenjataan kalian mungkin akan naik juga. Karena ini senjata yang mematikan. Bagaimana? Oh, baiklah. Kami memiliki sumber daya alam dan rempah-rempah yang kalian butuhkan. Mungkin kita bisa bekerja sama. Oke, bagus. Bagaimana dengan Anda? Tidak, kami menolak. Meskipun kami memiliki apa yang kau butuhkan, kami tidak sudi membagi dengan bangsa lain yang mencoba memonopoli dengan iming-iming persenjataan. Baiklah, kalau itu mau Anda. Tuan-tuan sekalian, terima kasih. Dan tolakan tersebut mengakibatkan terpecah belahnya dua kelompok itu yang berprasangka buruk satu sama lain. Perpecahan ini terjadi bukan suatu kesengajaan, namun telah direncanakan oleh bangsa sekutu. Saudara-saudaraku sekalian, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Kalau kita tidak bergerak, kita yang akan dijajah. Ketua, bagaimana jika kita mengirimkan ajudan kita untuk membujuk suku hitam agar membatalkan kerjasama mereka? Jika mereka tetap tidak mau, kita perangi mereka. Tapi ketua, apa harus berperang? Bagaimana lagi? Kita harus bergerak atau mati dijajah. Anda perlu apa? Maaf tuan, kedatangan saya di sini dikirim oleh ketua. Ingin mengajak kembali tuan untuk berhenti bekerja sama dengan sekutu. Karena berbahaya tuan, bisa-bisa tuan yang bisa dimanfaatkan oleh sekutu. Tidak, aku menolak. Kita berbeda di sini. Aku lebih ingin meningkatkan sukuku agar lebih maju. Pergi sana. Kalau menentang jalanku, akan kuperangi sukumu. Sampaikan itu pada ketuamu. Bangsa Eropa memiliki cara dengan mengadu domba mereka hingga kekuasaan mereka turun. Wah, kenapa harus berperang? Tidak, ini tidak boleh terjadi. Jika begini terus, bisa hancur negeriku. Hah? Ada apa ini? Di mana aku? Siapa kamu? Aku adalah leluhur negeri ini. Nak, jagakan negeri ini. Cintailah negeri ini bagai kau mencintai apa yang kau sukai. Jangan kau relakan tanah tumpah darahmu direbut, direnggut, dirusak harga dirinya. Satukanlah negeri ini dan usir mereka semua. Tak kusangka semua harus diakhiri dengan perang. Jika kau tak membuat masalah dengan suku kami, maka ini tak akan terjadi. Serang! Serbu! Berhenti! Saudaraku, berhentilah! Dengarkan, sekarang Ibu Peti sedang menangis.
Lihat anak-anaknya saling bunuh-membunuh. Lihatlah, sadar. Banyak omong kau. Apa kalian bodoh? Musuh kita sedang tertawa di sana. Apa kalian tidak sadar? Mereka sedang duduk santai dan menikmati skenario mereka. Kalian semua dihasut oleh mereka agar kalian saling membunuh. Musuh kita adalah para sekutu. Mereka yang ingin menguasai negeri ini. Marilah bersatu, perangi mereka semua. Kami tahu semua, sekutu. Kau hanya memanfaatkan kami. Kami tak akan menyerahkan tanah nenek moyang kami dengan semudah itu. Kalian pikir kami bodoh? Serang! Angkat senjata! Serang! Ya! Yeah! Jenderal, akulah musuhmu. Mari kau, Jenderal. Tes, jadi tepuk tangan, wah tadi luar biasa ya. Itu merupakan salah satu drama yang menceritakan bagaimana perjuangan para pahlawan kita yang selama 350 tahun dijajah oleh para penjajah dari berbagai macam negara di Eropa ya. Oke, masih semangat. Ini masih ada beberapa tampilan. Nanti terakhir ada yang spektakuler dan wow. Oke, yang selanjutnya ya. Di sebelah timur kita ada yang namanya Alfa Kodam. Spektakuler. Thank you.
kontes. Ya, ini sepertinya teman-teman dari anggota Saka Bayangkara, Saka Wirakartika, dan Saka Bakti Wijaya. Di bawah pimpinan atau di bawah awak Saka dari Polsek Skorjo, Saka Bayangkara, Koramil Skorjo, Saka Wirakartika, dan Saka Bakti satu Skorjo dari Saka Bakti Wijaya. Adik-adik penggalang, jangan tiru di kamar atau di rumah Anda masing-masing tanpa ikut pelatihan khusus ya. Bagi yang mau ikut pelatihan Alpha Kodam, bisa menghubungi Ustadz Razikin atau Ustadz Mi'rat dan Ustadz Zaki. Ya, jangan sekali-kali meniru di rumah. Ya. Nanti kalau mau niru, tanya Ustadz Mi'rat dulu. Sama Ustadz Zaki. Ya, kita lihat ada berapa batako yang akan dipatahkan oleh adik-adik dari Saka Bayangkara maupun Saka Wirakartika. Ya, kita lihat ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya. Dan mereka semua insya Allah ya akan menjadi santri-santri calon Mokmasus Indonesia. Di dukungan dan supportnya buat teman-teman keanggotaan Saka Bayangkara dan Saka Wirakartika ya. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada bapak-bapak atau pawang Saka dari Koramil Skorjo, Polsek Skorjo dan Puskesmas Skorjo. Kami ucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas segala bimbingan dan dukungannya. Sekali lagi adik-adik ya, jangan sampai ada yang menirunya di rumah ya, karena nanti akan melalui seleksi yang sangat panjang sekali agar bisa mengikuti keanggotaan dari anggota Saka Wirakartika dan Saka Bayangkara.
itu ada 30 herbal tato. Dan yang sebelah barat itu ada 20 herbal tato. Dan yang sebelah kanan, sebelah kiri itu ada 10 herbal tato. Ya. Sekali lagi kami peringatkan buat adik-adik ya, dan seluruh tamu undangan, jangan sampai meniru di rumah ada masing-masing. Ya, sebentar lagi selesai. Sebentar lagi. Ini dia herbal batako terakhir ya, terpasang ya. Kita lihat apa yang terjadi. Oh, ternyata Al-Ah kawanan kita, Al-Ah Heri, yang akan patahkan 30. Ini sepertinya mustahil bagi saya ya. Perhatikan, perhatikan. Kita perhatikan, akan mengambil tenaga dalam. Wow. 20 herbal. Wow, luar biasa yang ini Pak Tengah, ada 30 herbal. Oh, wow, luar biasa sekali. Ya. Bisa patah hanya dengan menggunakan satu tangan. Bayangkan kalau kamu yang dipatahkan. Ya. Luar biasa. Ya. Ingat adik-adik, jangan sampai meniru di rumah. Ya, besinya hati-hati, besinya. Nah, hati-hati besinya. Ambil peranmu kawan, tunjukkan aksi kita di LPK sebuah. Bisa diputar lagi sambil menunggu. Awas, awas, yang bawah, yang bawah, yang bawah. Awas, awas. Oke. Okay. Ambil peranmu kawan. Para rewo-rewonya Darul Amanah. Ya, gobrong, gobrong. Punya cemis. Biasa sekali ya, anggota atau peserta dari LPK ke-10 ya. Ini pelatihnya adalah Ustadz Zaki Zamani dan Ustadz Rozikin. Ya, serambut dibersihkan. Oh ya, katanya Kak Zaki Zamani mau pecahkan tiap gembira. Mau diplengkokkan. Hati-hati leher. Oke, yang adik-adik lihat di tengah itu adalah namanya Turonggo Budoyo Al Amanah ya, yang dipimpin oleh pimpinan TB Al Amanah Ustadz Zaki. Ya, Ustadz Zaki itu ini adik-adik yang sedang megang kamera. Ini namanya Kak Zaki Zamani. Ya, ahli editor, edit wajah, edit badan. Ya, edit semuanya. Segala macam jenis penyakit bisa disembuhkan. Sekali sembur langsung meninggal. Ya. Tapi kemarin divaksin langsung sehat alhamdulillah. Ya, nanti kalau mau jatah atau mau minta jasa syuting dan lain-lain, edit wedding, pernikahan dan lain-lain, bisa menghubungi beliau. Murah. Hanya
memberitahukan kepada seluruh undangan bahwasanya seluruh santri dan guru, seluruh panitia dan anggota LPK ke-10 santri dan guru semuanya sudah mendapatkan vaksin 1 dan vaksin 2. Ya, kita saksikan bersama Turongo Budoyo Al Amanah dari Dekolit Al Amanah. Kesenian kuda lumping memang harus kita lestarikan. Sombong dari setiap manusia yang hidup di bumi.
lumrahipun. Mboten kadang-kadang kula nimbang wati wonten lajeng lajengipun. Nyuwun pangapura ingkang kathah. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Hore. Oke, ya. Ini penampilan yang terakhir yang akan adik-adik dengarkan sekalian adalah single atau soundtrack dari LPK ke-10. Ya. Dari pencipta lagu dari Kak Roh. Ambil peranmu kawan. Tunjukkan aksi kita di LPK. Ya, Grand Opening LPK ke-10 tahun 2021. In a whole other life, there was this boy that I knew. He made me feel like a woman. We were young and silly fools. Anyway, he was in the band. Full of songs about me. I wasn't crazy about the words, but the melodies were sweet. When someone like do 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 do. Kita berbuka selalu.
Terus. Oke, ya itu adalah penampilan terakhir. Oke, untuk seluruh anggota peserta LPK ke-10, Komando KKA Ambil Alih, semuanya siap, gerak. Baik, acara yang selanjutnya adalah foto. Adalah foto bersama pada yang terhormat. Ambil peran kawan, tunjukkan aksi kita di LPK 10. Smiling Scout for Indonesia. Atau pembina dari Patayan.